Hai Ermi, selamat datang di Ina Ermi TV. Video kali ini gue bakal share informasi mengenai RM yang bisa jadi CEO Hype di masa depan menurut ilmu fisiognomi. RM dipilih sebagai idol dengan keberuntungan terbaik berdasarkan fisiognomi terbaik. Bahkan menurut ilmu tersebut, penyanyi kelahiran 1994 itu dapat menjadi seorang CEO di masa depan. Dalam salah satu episode acara TMI News yang ditayangkan Mnet sebelumnya, seorang ahli fisiognomi menunjukkan fitur-fitur RM. Menurutnya, fitur yang dimiliki leader BTS itu menunjukkan bahwa ia akan memperoleh keberuntungan. Pertama, dia menyebutkan tulang alis RM yang bentuknya melengkung dan berbeda dari kebanyakan orang. Sang ahli fisiognomi berkata, biasanya orang memiliki tulang alis yang lurus, tetapi RM yang melengkung. Ia melanjutkan, ini berarti dia akan mencapai puncak ketenaran di bidangnya saat ini. Titik-titik di dahinya juga memberitahu kita bahwa dia tahu dengan pasti apa yang dia suka dan tidak suka. Inilah mengapa dia mampu memimpin grup dengan baik. Selain itu, ahli fisiognomi menyebutkan bahwa masa depan RM akan sangat cerah. Pemilik nama asli Kim Nam Joon tersebut bahkan berpotensi menjadi CEO Hype atau Big Hit Entertainment berikutnya. Tahi lalat di atas matanya horizontal satu sama lain. Ini berarti bahwa dia mungkin dapat menerima perlakuan yang berharga, seperti beberapa orang yang naik pangkat menjadi raja, kata sang ahli fisiognomi. Kemudian ahli fisiognomi tersebut melanjutkan, RM memiliki wajah seseorang yang akan sukses bahkan jika dia bukan seorang selebriti. Dia sukses secara finansial, mungkin saja dia bisa menjadi pemimpin Big Hit Entertainment berikutnya.